Mengapa Uthman tidak meminta pertolongan para sahabat lain yang berada di Madinah waktu sebelum dia dibunuh? Weh. Uthman bin Affan, ini ijtihad dia sebelum dia dibunuh. Rumah dia dikepung. Uthman bin Affan, rumah dia dikepung oleh pemberontak. Mereka ni kononnya nak menuntut keadilan. Sebahagian para sahabat tidak ada. Mereka pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Kumpulan yang main nak tunaikan haji daripada Mesir, daripada Yaman dan daripada Basrah. Daripada Syam tidak ada. Mereka ni semua mari, orang semua pergi ke Mekah, mereka pergi ke Madinah. Mereka kepung Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, rumah dia. Para sahabat termasuk Al-Hasan bin Ali dan Al-Husain bin Ali datang untuk membela Uthman bin Affan. Tapi Uthman tak bagi, suruh semua orang balik rumah. Kata Uthman, aku tak mau ditumpahkan darah orang Islam disebabkan aku. Lalu dia telah dibunuh. Ijtihad dia, kan? Dia memilih macam mana anak Adam. Lain basata yada kalitaqtulani ma ana bibasati yada ila aqtul. Inni akhafu Allah rabbil alamin. Jika kau jatuhkan tangan kau untuk membunuhku, aku tak akan jatuhkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut pada Allah Tuhan semesta alam. Last.